Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini memang banyak terjadi komentar-komentar di video-video YouTube kita itu banyak yang menghilang. Sedangkan komentar tersebut tidak spam, tetapi tidak muncul di video-video kita. Sedangkan kita tahu ya, performa video kita itu akan bagus kalau video kita itu banyak yang mengomentari. Nah, salah satu contoh di saat kita nonton video tayang perdana ataupun video live streaming, kita sering berkomentar, tetapi komentar kita tidak terbaca oleh si pemilik channel. Itu tandanya channel kita disembunyikan oleh si pemilik channel. Tapi ingat, disembunyikan bukan tandanya channel mereka tidak menyukai kita ya. Itu bisa saja YouTube error ataupun terpijit di saat kita nonton live streaming, ada yang memijit komentar kita sehingga komentar kita itu disembunyikan ya. Nah, banyak yang mengalami hal seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini apabila sahabat semua mungkin biar paham ya, Abah sambil rekam. Ya. Di saat kita buka aplikasi YouTube dan kita sering nonton live streaming misalkan, tetapi komentarnya tidak terbaca, usahakan sahabat semua pilih, andai kata Abah pilih ini ya, ini sekedar contoh channelnya, videonya siapa nih, Bang Cadel aja lah, Cadel Shop ini hanya contoh. Nah, ini kan channel saya ya yang isinya konten short. Nah, apabila kita buka channelnya, tampilan channel seperti ini ya. Nah, di titik tiga ini, kalau kita pijit, di sini kan ada tulisan bagikan, sembunyikan pengguna dari channel Anda. Nah, kalau kita pijit, sembunyikan, nah, klik. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Sembunyikan pengguna. Kalau kita pijit, klik. Apabila channel ini berkomentar, nah, Cadel Shot misalkan komentar di video saya, Cadel Gboy, itu tidak akan bisa lagi berkomentar. Komentarnya tersebut akan selalu menghilang, akan selalu tidak muncul. Kenapa? Karena sudah disembunyikan. Jadi apabila sahabat semua nih menemukan ada komentar yang mungkin komentar tersebut tidak menyukai channel kita, bahkan mereka menghujat ya, usahakan alangkah baiknya kita sembunyikan saja si channel tersebut. Kadang-kadang kan namanya yang tidak menyukai channel kita itu mereka tidak mempunyai channel ya, atau tidak mempunyai video. Mereka penonton-penonton yang dari luar. Nah, usahakan di saat kita ini live streaming ada penonton yang tidak baik, kita pijit aja foto profilnya, dan apabila sudah muncul tampilan seperti ini, di sini kita pilih titik tiga. Nah, lalu kita pilih titik tiga tadi ya. Nah, seperti ini kita pilih, dan di sini ada titik tiga dan akan muncul tampilan seperti ini. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya berkomentar di video live streaming kawan kita, dan ternyata komentar saya itu tidak terbaca sama si pemilik channel. Dan saya sering mengarahkan, coba pijit foto profil, tapi mereka bingung. Jadi tidak tahu caranya. Untuk mengatasinya sebetulnya sangat mudah. Cari nama channel saya, Cadel Gboy misalkan. Karena di sini kan saya aktif ya menonton video kawan-kawan kita. Jadi saya tahu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kawan-kawan kita ya. Saya pasti sering mengalami banyak yang berkomentar yang mungkin menanyakan masalah YouTube ataupun masalah apa ini ya, kendala di channelnya. Dan apabila saya menjawab, terkadang jawaban saya tidak terbaca. Nah, maka dari itu, semoga yang mungkin channelnya mengalami hal seperti ini bisa diatasi ya. Nah, di saat pertama kali nih membuka channelnya, kan pasti muncul tampilan seperti ini. Kita pijit foto profil. Nah, di sini kita pijit titik tiga dan sembunyikan pengguna. Jadi, channel ini sudah tidak bisa lagi berkomentar. Jadi kalau memang sahabat semua menemukan channel-channel yang mungkin merusak performa video kita, sering berkomentar spam, ya alangkah baiknya lakukan cara ini biar aman ya. Kadang kita juga kan suka merasa geli ya kalau melihat komentar-komentar yang ya dibilang tidak menyukai channel kita, bahkan komentarnya itu jorok atau apa ya. Karena Abah yakin saat ini
kawan-kawan kita yang melakukan live streaming itu banyak penonton-penonton yang mungkin masih ya tidak tahu peraturan-peraturan YouTube. Maka dari itu mereka berkomentarnya itu seenaknya saja. Jujur, Abah perhatikan komentarnya itu masih ya tidak layak untuk dimunculkan di video-video YouTube kita. Kadang-kadang kan yang penonton live streaming itu masih pada bocil-bocil ya saat ini. Jadi kalau memang tidak sopan ya kita sembunyikan saja pengguna tersebut. Jadi tidak bisa lagi berkomentar di video kita. Itu hal yang pertama, kenapa komentar kita itu tiba-tiba hilang di video kawan kita. Dan yang kedua, itu bisa saja komentar kita hilang karena kita terlalu banyak berkomentar di video kawan-kawan kita, sehingga komentar kita itu dianggap spam oleh YouTube dan komentar kita itu akan mengalami error 404. Karena kita terlalu berlebihan mengunjungi channel-channel yang mungkin tidak ada apa jeda. Di situ akan mengalami hal seperti itu. Abah waktu itu sering banget ya mengalami komentar Abah mengalami 404. Dan Abah cara mengatasinya? Ya pastinya Abah harus membuat channel cadangan dengan nama channel yang sama untuk berkomentar di video kawan kita, biar kawan kita tahu bahwa yang berkomentar itu Cadel Gboy gitu. Karena untuk mengatasinya ya mungkin harus menunggu jeda ya. Kadang-kadang sudah menghapus history, sudah menghapus history tontonan di YouTube ataupun di history di Google Chrome, tetap kita harus menunggu beberapa hari dan kita harus jangan menonton video kawan kita lagi menggunakan akun utama dulu biar normal ya, biar sahabat-sahabat semua paham. Jadi untuk mengatasi komentar kita tidak muncul di video kawan kita, ya pastinya kita harus mengarahkan kawan kita untuk memijit foto profil, lalu kita pilih titik tiga, di situ ada sembunyikan pengguna. Nah, kalau kita pilih sembunyikan pengguna, channel tersebut sudah tidak bisa lagi menonton video-video kita ataupun tidak bisa lagi berkomentar di video kawan kita ya. Nonton masih bisa. Mungkin kalau video kita ditemukan di beranda itu mungkin bisa ditemukan dan bisa ditonton. Tapi kalau komentar itu sudah tidak bisa, pasti akan menghilang ya buat sahabat-sahabatku. Mungkin hanya itu yang bisa Abah sampaikan, karena saat ini kita sebagai konten kreator kita berharap ya video-video kita itu performanya bagus. Dan di sini Abah berpesan buat sahabat-sahabat semua para YouTuber pemula, manfaatkanlah komentar kita itu dengan baik. Kenapa? Jangan sampai kita komentar di video kawan-kawan kita tapi kawan-kawan kita tidak merespon, sehingga komentar kita numpuk di luar dan akhirnya kita tidak bisa lagi berkomentar di video kawan kita karena kita spam ya. Jadi hindari hal seperti itu. Manfaatkan komentar kita itu di mana nih, sekiranya kalau kita berkomentar dan kawan kita akan mengembalikan nonton video kita. Dari situ komentar kita itu mungkin tidak akan spam ya. Kalau kita nonton video-video yang mungkin tidak satu tema berkali-kali tanpa ada jeda, nah itu bisa jadi bermasalah ya. Nah, jadi buat sahabat-sahabat semua para YouTuber pemula, simak video Abah tadi, jangan sampai salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.